Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa, yang belum subscribe silakan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Baik, di sini saya akan menyampaikan informasi ya, informasi terkait viralnya adik Pak Ade Armando dikunjung ya. Baik kawan, saya sampaikan infonya dulu baru sedikit kita diskusikan. Dikutip dari media online Muslim Trend dengan judul "Terkulai di rumah sakit, Ade Armando dijenguk lingkaran istana", begitu judulnya kawan. Kasus penganiayaan yang dialami pegiat media sosial Ade Armando telah menyedot perhatian publik tak terkecuali dari lingkaran istana. Ade Armando yang kini sedang dirawat di Rumah Sakit Siloam Semanggi baru-baru ini dijenguk oleh anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres Putri Kus Wisnu Wardani. Momen tersebut dibagikan Putri di media sosial Instagramnya Rabu 13 April 2022. Mengunjungi Dr. Ade Armando, dosen senior Universitas Indonesia Fakultas Sosial Politik, kata Putri dalam unggahannya menggunakan bahasa Inggris. Ia turut mengunggah foto dirinya bersama Ade Armando yang terbaring di atas tempat tidur. Ade Armando tampak terbaring sembari tersenyum, sedangkan di sampingnya ada Putri yang tampak mengenakan masker hitam dan pembesuk lain. Ia pun turut mendoakan kesembuhan Ade Armando. Baginya kekerasan dalam bentuk apapun tidak bisa dibenarkan. Selama bulan puasa dan bulan suci Ramadan ini, setiap orang harus menghapus dosa, kebencian dan hal-hal negatif lainnya, jelasnya. Bagi orang Kristen juga, Paskah sudah dekat. Kematian dan kebangkitan Yesus adalah pengingat bahwa yang lama telah berlalu. Dosa, kebencian dan hal-hal negatif lainnya yang baru telah datang, kebaikan, kebenaran, cinta dan semua hal positif, tandasnya. Sumber berita artikel asli dari RMOL. Nah, itu kawan, terkait ya. Nah, sekarang netizen ya, netizen mengkritik ya. Ini saya kutip dari media online news.onlineindo.tv dengan judul "Wantimpres hapus foto pas jenguk Ade Armando". Netizen sebut rupanya memang buzzer peliharaan istana, begitu judulnya kawan. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres Putri Kus Wisnu Wardani ikut menjenguk dosen UI Ade Armando yang dirawat di Rumah Sakit Siloam Semanggi, Jakarta. Yang menjadi sorotan netizen di media sosial yakni akun Twitter milik Wantimpres @WantimpresRI ikut memposting foto kunjungan itu. Akun @WantimpresRI mengabarkan bahwa Putri Wardani menjenguk Ade Armando pada Selasa 12 April 2022 malam. Kunjungan itu, katanya Putri Wardani menyampaikan keprihatinan atas pengeroyokan yang dialami Ade Armando. Namun sesaat kemudian, postingan itu dihapusnya. Pakar multimedia telematika Roy Suryo ikut mempertanyakan postingan tersebut. Kok dihapus dari @WantimpresRI ya? Apa malu terciduk lagi besuk? Sindir Roy Suryo. Meski dihapus, cuitan itu terlanjur tersebar di Twitter berupa tangkapan layar. Netizen pun ikut mengomentarinya. Mereka menilai kunjungan Wantimpres ke Ade Armando menunjukkan ada keberpihakan istana terhadap dosen kontroversi tersebut. Apalagi Ade Armando saat ini masih berstatus tersangka penodaan agama sejak tahun 2017.
Benar-benar peliharaan si adik ini sampai at One Team Press RI ngurusin buser pemecah belah anak bangsa ini. Mereka nggak merasa terusik dengan perilaku adik Armando yang mengusik dan menyakiti hati umat. Tapi begitu terusik ketika dia yang disakiti benar-benar sakit kalian. Tulis salah satu netizen. Cepat atau lambat bakal ketahuan kejahatan mereka yang terstruktur sistematis dan masif itu. Kata akun @iwan_kurus_tagar. Duh, akhirnya terbukti sudah mengapa adik Armando dan kawan-kawan hingga detik ini aman sentosa. Rupanya memang sengaja dipelihara untuk memecah belah persatuan dan keutuhan. Keren loh. One Team Press RI sukses memecah bangsa. Tulis akun @leviaba. Sumber berita artikel asli Populis. Nah, baik saudaraku, ini ya mulai ramai lagi ya. Yang pertama kawan, saya secara pribadi tetaplah mendoakan Pak Armando bisa segera sembuh. Ya, segera sembuh dari penyakitnya. Dan kemudian introspeksi diri atas kejadian yang menimpanya. Yang kedua, terkait masalah dijenguk. Kalau orang sakit dijenguk itu bagus, ya. Siapapun, kalau saya senang kalau ada orang sakit, teman apa siapa dijenguk, itu kan untuk memberikan dia semangat. Ya kan, saya setuju itu. Tetapi yang jadi masalah, ini adalah yang menjenguk dan terang-terangan, ini adalah pejabat jajaran istana negara. Dipublikasi. Akhirnya berbagai tanggapan dari netizen masuk. Akhirnya berpikirlah bahwa memang betul-betul Pak Ade Armando ini busur istana selama ini. Ya kan? Coba yang korban-korban yang lain dan selain Ade Armando itu ada yang mungkin masuk rumah sakit. Atau mungkin ada yang meninggal. Apakah mereka juga datang seperti mendatangi Pak Armando? Ini yang jadi pertanyaan. Karena situasi politik sekarang ini semua saling mencurigai. Ya kan? Nah, artinya ini kan ada lagi sedikit kegaduhan dari netizen. Jadi, wahai para pejabat, jangan tebang pilih, jangan pandang bulu. Siapapun yang sakit, datangi. Datangi aja. Kayak korban-korban ada yang kena apalah. Pas lagi demo, datangi kalau mau prihatin. Nah kalau begini akhirnya orang berpersepsi betul-betul memang mungkin Pak Armando ini busirnya orang istana untuk memecah belah bangsa. Nah ini kawan, ya. Jadi ya kalau secara pribadi saya tetap mendakam Pak Armando bisa segera sembuh dan bisa segera introspeksi diri ya. Kenapa itu terjadi? Bukan hanya menantang. Nah ini ramai, akhirnya dihapus. Ya dihapus fotonya itu di Twitter kah. Nah inilah yang membuat sebagian besar rakyat Indonesia tidak percaya lagi kepada orang-orang istana kalau ngomong. Itu yang terjadi. Kalaupun harus menjenguk, dan kalaupun memang itu buser dan mau dijenguk, tidak perlu diupload, dinaikkan. Ini ramai sampai sekarang. Rusak lagi nama baiknya One Team Press. Jadi seakan-akan memang Ade Armando ini adalah busur istana yang dilindungi. Itu akhirnya menjadi persepsi masyarakat sebagian besar. Ya. Ini saja kawan. Ya mudah-mudahan ke depan tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan pesan saya agar jangan lagi ada yang ya membuat keonaran, kebencian, hinaan, cacian, makian, merendahkan dan meremahkan. Mari kita tetap jaga persatuan Indonesia, apapun sukunya, agamanya, rasnya, etnisnya, golongannya, profesinya, partai politiknya, pandangan politiknya, biarkan itu berbeda. Tapi ingat, kita tetap satu, yaitu Indonesia. Bagikan videonya kawan dan tetap semangat. Merdeka NKRI harga mati.